kita mengucapkan agar dan terima kasih kepada pihak Asyik Al-Khairiyah dan kemudian seterusnya kepada semua hadirin hadirat yang sama-sama hadir dalam majlis ini kita pada pagi hari ini. Tak lupa juga saya kira pada mungkin rakan-rakan kita yang mungkin bersama tetapi dalam platform FB Masjid. Pertama sekali, alhamdulillah kita dapat melakukan beberapa amal soleh dan kita harap amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab beramal itu penting, tetapi lebih penting adalah amal itu diterima. Amalan mutaqabbalan. Jangan kita hanya berhenti pada buat amal, tetapi berhenti kepada amal kita diterima. Sebab amal diterima bermaksud amal yang akan disimpan di sisi Allah. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika. Allah Subhanahu wa ta'ala kata khairun 'inda rabbika. Tersimpan di sisi Tuhan. Jadi takut tak sampai untuk diterima dan disimpan di sisi Tuhan. Alhamdulillah kita sambung kita cuti minggu sudah bulan minggu sudah ke bulan sudah. Dah lama. Saya satu kelas kan miss kan. Jadi kita sebelum tu saya cuba nak track balik tadi pun malam tak nak kacau orang muda. Kita patutnya di mana balik? Sambung. Saya hantar ke Ustaz. Hantar? Nota yang lepas saya dah ada. Fad ada dua ke? Yang semua tu saya cari tak jumpa. Yang French, yang translate dia. Tak tak, yang yang nota Al-Mu'ad. Pada nama lain, ada kan? Kita ada pakai nama lain, ada kan? Dan kemudian itu satu penyataan. Kemudian biyadihil mulku, maka di dalam kuasa pemerintahannya ialah biyadihil mulku, di dalam kekuasaannya al-mulk. Jadi al-mulk itu menjadi surah, menjadi nama surah ini. Al-mulk maknanya penguasaan penuh, ya, penguasaan yang penuh. Dan sebab itu kalau kita baca suratul Fatihah, ya, kita akan jumpa sekali lagi kalimah mulk, ya, mulk maliki yaumiddin. Sebab itu ada kiraat baca maliki yaumiddin, malik maliki yaum, maliki maksudnya penguasa ataupun raja. Tetapi bila sebut macam kita baca maliki yaum memiliki, ya, yakni raja, sultan, maliki yaumiddin, ya, kita baca maliki yaumiddin, ya. Namun kedua-duanya tetap menjadi makna yang sama, maknanya
Allah lah yang merupakan raja di atas apapun, dan kemudian Allah lah pemilik atas segala pun. Kemudian sejauh mana al-mulk itu, kekuasaannya pada ala kulli syai'in qadir. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Subhanahu wa taala ala ke atas kulli setiap syai'in satu benda. Qadir menetapkan. Ya, menetapkan. Sebab raja dianggap berkuasa bila dia mampu menetapkan. Ya. Jadi barulah orang itu berkuasa. Tapi kalau kita berkuasa tapi tak boleh menetapkan, kita tu papet saja. Ha, kan? Jadi raja ni ialah orang yang dia yang tetapkan. Dia yang tetapkan. Orang lain boleh bagi cadangan. Tetapi bukan cadangan orang itu ketetapan. Seorang raja yang berkuasa, seorang raja yang sebenar ialah dia mampu membuat dia yang tetapkan. Maka sebab itu qadir, ya, kalimah qadir, yakni menetapkan. So, dalam rumah tangga pun kan, sebab itu orang mencatat soal dominant, kan? Dominant. Ya, dalam rumah tangga kadang-kadang suami dominant, kadang-kadang isteri dominant. Dalam berkawan, cikgu ada opinion macam tu, kan? Dalam berkawan kadang-kadang kawan kita dominant. Kan, tak percaya tengok masa orang minum kat kedai mamak, siapa kali cakap tanya. Lain diam, jadi maksudnya dia pada masa itu dominan. Ya. Tapi bukan sampai tahap, tetapi dalam konteks kecil itu dialah yang menetapkan perbincangan. Ha, kan? Jadi qadir adalah merupakan penjelasan kepada mulk itu. Baik, habis. Kemudian sambung lagi tentang al-mulku itu. Ya, sambung tentang al-mulk. Jadi sebab itu, sebab al-ladhi adalah isim mausul, isim yang menyambung. So maknanya tak habis lagi cerita. Tidak habis lagi cerita tentang mulk tersebut. Dan kemudian tidak habis lagi, tapi kita dah cakap awal-awal lagi bahawa Allah Subhanahu wa taala mentadbir, Allah menetapkan semuanya. Dia punya gambaran besar yang kita kena ingat, Allah itu maha berkat. So, sebab itu kita ingat bahawa dalam hidup ni yang paling penting untuk mendapat berkat. Dan letakkan dalam kepala kita, saya nak dapat berkat, tapi sebenarnya dari Allah. Itu kena jelas. Ya. Sebab keberkatan ialah apa yang Allah letakkan kepada sesuatu. Thubutul khairin ilahi fi syai'i. Ya. Ulama mendefinisikan berkat adalah tetapnya, kukuhnya kebaikan Tuhan pada sesuatu. Jadi bila Allah letak, apa maksud sesuatu? Sesuatu adalah pada tempat. Sesuatu adalah pada masa. Sesuatu adalah pada benda. Sesuatu adalah pada orang. Jadi Allah letakkan berkat kepada masa. Ya. Contoh masa yang paling berkat ialah awal pagi. Sebab tu Nabi baca doakan untuk kita. Kita bangun je, tapi Nabi dah doakan untuk kita 1400 tahun dahulu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Fi bukuriha. Wahai Allah, barik. Maksudnya, berilah berkat. Berilah berkat. Li ummati, pada umat aku, fi bukur. Aku masuk bukur, awal pagi mereka. Apa bila awal pagi kita? Selepas subuh. Aha, selepas subuh, selepas fajar, ya.
ba'dal fajri, maka itu waktu yang paling berkat. Jadi berkat pada masa, kemudian boleh bagi jadi berkat pada tempat. Kita dah sebut, saya ulang sikit ya, supaya nanti saya nak tambah sini bahawa sebab ada orang tidak faham, kadang-kadang macam menganggap berkat ini satu benda yang bermasalah, bahkan sehingga boleh mensyirikkan orang yang mencari berkat. Ada juga kerana tak betul sangat definasi ataupun dia tak ajak sangat dalam definasikan, sehingga seorang yang mengambil keberkatan dianggap syirik. Ya, sebab saya tengok dalam banyak tulisan-tulisan juga ada begitu. Jadi kenapa? Sebab tidak mendefinisikan dengan jelas keberkatan itu dari Allah, yang Allah berikan sesuatu. Jadi bila kita nakkan keberkatan, kita kena yakin bukan benda, bukan masa, bukan tempat, bukan orang, tetapi Allah. Ya, tetapi Allah. Itu kena, memang sangat kena jelas. Nanti kita akan dengar lah, jangan ziarah kat sini nanti syirik. Sedangkan orang pergi ziarah untuk mengambil keberkatan. Mengambil keberkatan dalam istilah disebut sebagai tabarruk. Ingat, tulis pun tak apa ya. Orang yang mengambil keberkatan itu, perbuatan itu disebut sebagai tabarruk. Tabarruk adalah mengambil keberkatan. Tetapi sekali lagi, saya tak nak kita terconfuse. Keberkatan ialah apa yang datang daripada Allah, yang Allah letakkan ianya pada sesuatu, tak kira fisyai, masa, tempat, boleh, masa, ha? Benda dan orang. Okey, contoh apa tempat? Tempat, of course lah, Makkah, ya, Madinah, masjid, okay? Madinah, Arafah, ya, lagi, ya, Al-Aqsa, betul. Baik, itu contoh. Banyak lagi lah, banyak lagi. Kemudian pada orang, pada orang Allah, Allah cerita tentang bagaimana Nabi Isa yang Allah berkatkan. Jadi Nabi itu, Nabi, ya, kalau Nabi Isa berkat, penghulu Nabi tak berkat. Lagilah kita faham kan, kita faham tentang al-mantuq wal-mafhum dalam Quran. Al-mantuq wal-mafhum, dia cakap macam ni tapi maknanya ada beberapa makna-makna yang lain. Kalau Nabi Isa itu berkat, penghulu Nabi tentulah lebih berkat. Jadi baik, jadi kita faham tentang berkat, ya? Berkat itu ada pada orang-orang soleh, berkat ada pada mak ayah kita, berkat ada pada mak ayah, ya. Jadi kalau kita nak mendapat berkat, buat baik dengan mak ayah. Bukan mak ayah tu yang bagi, tetapi Allah turunkan kepada mak ayah, ya, kebaikan Tuhan tu daripada. Sebab itulah kita mencari keberkatan kat mana ada, bukannya menyembah mak kita, ya. Ada orang salah dia, oh ni tabarruk ni syirik, dia terus conclusion. Macam tu conclusion yang sangat general, dia generalizekan conclusion. Jadi sebab itu kadang-kadang jadi keliru seseorang kan. Baik, Ustaz, yep. Saya nak tanya, kalau tabarruk ini wali dengan ulama boleh ke? Ya, sebenarnya boleh. Sebab wali ialah orang yang memang dah ada, Allah cerita dalam Al-Quran ketinggian dan kebaikan dia, kan? Maka ada, maka ada, ha, kan? Tapi kebaikan kita faham bahawa tabarruk itu daripada siapa? Daripada Allah, ya, daripada Allah. Dan sebab itu, sebab itu namanya mencari berkat. Maksudnya berkat tu ada kat situ. Macam saya kata dulu lah kan, yang pasal pisang dulu, pisang yang saya buat contoh, saya rasa contoh mudahlah ingat kan, pisang hari Jumaat, kan? Oh pisang tak lagi, pisang hari Jumaat baru ingat, okay. Kan? Letak, siapa dapat? Siapa dapat? Orang ambil. Jadi macam itulah berkat. Ulama ada tapi kita tak ambil, tak dapat. Wali ada tak ambil, tak dapat. Mekah ada, tak pergi, tak dapat, ya? Aqsa ada, contohlah. Jadi dan berkat yang paling besar ialah berkat
pada masa. Berkat yang paling luas rahmatnya adalah berkat pada masa. Sebab kalau tempat, kalau orang, kita kena pergi. Tetapi kalau masa, kita kena tunggu je masa, tak kira walau di mana saja. Sebab tu ulama cerita tentang Arafah itu, tentang Arafah satu yang tu kadang-kadang selalu kelahi gini kan. Sebab dulu tak kelahi sangat sebab tak boleh live. Kita pun hari Arafah, kita tak tahu hari Arafah tu aku berlaku kat sana kan. Tapi bila kita dah live, haji-haji kita pun buat online dari sana ya, sambil berdoa kat sana. Jadi kita pun bila disebut hari Arafah, kita sangka bahawa hari Arafah ialah hari Arafah mereka, bukan hari Arafah kita. Kan berkelahi dia tahun tu. Oh, kena berdoa tu buat puasa dulu, kalau tidak tak capai kan. Jadi tak belum Arafah lagi sebab dia orang belum kukuh di sana lagi. Kita waktu kukuh berapa dia. Itu berkat hari, berkat masa. Maknanya walaupun, sebab bila sebut Arafah, dia macam nama tempat. Tapi hari Arafah, hari yang ke-9 itu, maknanya kat mana yang ke-9? Kat mana-mana lah. Kalau kebetulan kat Timur Leste 9 jatuh pada hari apa, itulah hari yang berkat tersebut. Jadi orang yang pergi ke Arafah, dia dapat dua berkat. Satu berkat masa, satu berkat tempat. Orang yang tak pergi macam kita, kita hanya dapat berkat masa. So masa itu bukan bertepatan dengan masa mereka. Sebab itu hal itu adalah tempat, terikat dengan tempat. Sebab kadang-kadang tak kita confuse. Sebab itu berkat yang luas ialah berkat masa. Dan masa yang paling berkat bila? Kenapa para sahabat tunggu sangat bulan Ramadan? Sebab mereka tunggu sangat malam yang berkat tersebut. Kenapa kita tak apa-apa tunggu Ramadan? Sebab kita tak faham sangat tentang berkat. Kita tak nampak sangat tentang berkat. Ya, yang dikatakan berkat, kita tak sabar nak tunggu. Waktu yang kita lakukan ibadah, kita lakukan seperti 1000 bulan. Bukan seperti, saya selalu tersalah. Ramai orang selalu tersalah. Seperti 1000 bulan. Allah tak kata seperti 1000 bulan. Lebih baik. Bila lebih baik, bukan 1000 bulan. Maknanya mungkin 2000, mungkin 3000, mungkin 1 juta. Cuma yang supaya paling mudah ingat, bilangan yang banyak itu kalimatnya 1000. Hendak 1000 daya, bukan 1000. Mungkin 10,000. Jadi itu yang ditunggu sebab berkat tersebutnya. Jadi sebab kita ni tak berapa sangat sensitif soal berkat, sebab kita tak berapa nampak karunia itu yang merupakan satu benda yang kita perlukan dalam hidup. Ya, kita perlukan berkat dalam hidup. Sebab bila kita kata al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebab nanti dengan berkat, dengan mulk, dengan qad, ya, tiga benda yang kena ikat dalam ingatan kita. Okey. Yang pertama apa dia? Berkat. Kemudian al-mulk. Yang ketiga, al Allah yang al-qadir. So Al-Nabi nanti, dialah yang maha berkat, yang maha berkuasa, yang maha menetapkan.
So sebab bila sebut alladhi, ya, dia adalah isim mausul. Isim yang kalimat ini dia akan mengikat. So ayat nombor satu walaupun pendek tetapi dia mengikat tiga benda ini supaya apa saja diceritakan kemudian dia mesti berkaitan dengan keberkatan, penguasaan Allah dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tandakan tabaraka itu maknanya tentang berkat, tentang kekuasaan, tentang qadir. Bila kita nak sambung ayat selepas daripada itu, ya. Al-Mulk kita beritahu bahawa memerintah, ya, yakni yang memiliki. So untuk ajar kita satu benda yang kita kena biasakan dengan betul ialah bahawa semua benda milik itu adalah milik Allah. Bukan senang, kan? Sebab bila kita rasa kita beli, kita rasa kita punya. Jadi kita tak rasa Allah itu, Allah lah yang memiliki rumah. Allah lah yang memiliki rumah aku. Kenapa? Allah lah yang memutuskan bahawa rumah itu kita pinjam. Jadi kita lupa dah semua. Dan kita lupalah nak ambil berkat kat rumah kita. Kita lupalah nak, macam orang yang pisang hari Jumaat tadi, nak mengusahakan berkat untuk rumah kita. Ya? Baik. Jadi kalau kata kunci untuk semua nanti adalah keberkatan, penguasaan, pemilikan dan penetapan dan ketentuan. Penting kita minta Allah bagikan kesedaran itu. Dan inilah kesedaran yang ada pada golongan orang-orang soleh, yang menyebabkan hidup mereka tenang sangat. Kita tak tenang sebab nak dapat susah, kan? Bila dapat susah nak jaga, kemudian takut pula lepas. Hari-hari susah, ya? Dulu tak ada suami, kan? Sekarang takut sangat suami kita tu. Ya, itu juga lah isteri, ya? Kita ni bila kita rasa milik kita memang susah, ya? Kita berperang dengan diri kita sendiri. Kita berperang dengan anxiety, kerisauan masa depan kita sendiri, ya? Kita berperang dengan depresi kita sendiri, ya? Sebab itu orang-orang soleh, orang baik, kenapa? Sebab mereka tak rasa pun bahawa harta itu aku punya, ada pemiliknya. Ini problem hari ini, semua rasa bahawa dia yang pun, bila dia berkuasa, ini aku punya kuasa. Dia lupa Allah yang berkuasa, Allah yang memilih, ya? Kita masuk rumah kita, ada pemilik dia. Sekecil sebab Allah gunakan kulli syai. Kalau Allah kata wahuwa qadirun, okeylah dia menetapkan, tak jelas lagi. Tetapi ala kulli syai'in, ni siapa punya? Kita cakap orang hakikat sikit, ni siapa punya? Allah. Hakikatnya pinjam je masjid khairiyah ni, kan? Semua benda sebenarnya anak kita, bukan kita punya, Allah punya. Ya, sebab itu kita nak pastikan anak kita hidup dengan berkat. Ya, anak kita hidup dengan berkat. Macam mana cara dia? Janganlah mak-mak ayah cakap benda tak baik walaupun anak kita tak baik pada kita. Kesian kan dia orang, kan? Memang kita gegap, kan? Bukan dia tak guna, tak guna, tak guna, tak guna, tak guna. Memang dia jadi tak guna. Kan? Banyak manusia menjadi wasap dan sumpahan kita sendiri. Ya? Jadi kurang. Lepas tu kita sebagai mak ayah, ujian kita tu lah. Cikgu terutama, kan? Cikgu. Sebab cikgu lagi lah berhadapan dengan budak yang kita kategorikan nakal dan segala macam, kan? Dan akhirnya, akhirnya sebab ini semuanya tetap mil, ya? Mulku dan qadir, dia banyak memberi tarbiah kepada kita. Saya cakap ni bukan, oh, Zurabi tu dia hebat, dah. Kita kan cakap dia beradik. Kita cakap sama-sama kita. Kita betul membantu sesama kita. Ya? Berapa banyak cikgu-cikgu memberikan kes kepada anak murid dia. Budak ni tak cemerlang, budak tak cemerlang, tak cemerlang, bijak lah bilik guru, tak cemerlang. Si budak ni memang tak cemerlang, bukan sebab dia tak cemerlang, ya? Sebab kita punya telah bagi, ya? Apatah lagi sistem kita hari ini bukan melahirkan, bukan membangunkan kecemerlangan, membangunkan insan yang cemerlang. Sebab pada dia orang, insan yang cemerlang tu ada beberapa kriteria dan standard saja yang akan duduk atas kertas hujung tahun, tiga orang. Yang mendapat nombor ketiga ialah, kedua ialah, nombor satu adalah,
Oh, semua itulah dicemelang. Itu yang 97 yang lain, oh tak cemelang. Yang ketiga belakang, tak ada harga langsung. Kita telah ajar sejak daripada tadikal lagi. Kita ajar sejak daripada sekolah rendah lagi. Membentuk aku tak berguna, aku bodoh, aku tak pandai. Kita dah kuat, kita yang kuat dia punya ring supaya follow macam tu. Dan lahirlah manusia yang tak percaya diri. Sedangkan Allah cipta semua cemerlang, tapi dalam angle masing-masing. Kita kat sekolah ada satu standard saja. Satu standard saja. You boleh ikut standard ini dan keseluruhan diri you cemerlang. Sebab itu Masya Allah, mak ayah pun faham ni yang sama, cikgu pun faham yang sama. Yang menjadi mangsa adalah anak kita. Kita pula di rumah, oh, kamu kena buat macam abang lu kamu. Kamu ni tak apa-apa, ya, tak cemerlang. Dan budak lagi lah, tak ada harga. Kita lupa bahawa Allah menetapkan. Kita lupa milik ni milik Allah. Dan Allah tidak cipta sesiapa pun melainkan ahsani tatwim. Bukan senang kan? Itu mudah. Saya kalau cakap dengan sekolah dia kan, ladak apa tu kan, saya nak begitu kata bukan senang. Sebab dia orang dah buat, dia orang dah buat standard itu. Kemudian kita kena ikut standard itu. Sedangkan manusia ya, Einstein saya pinjam mak boleh kan? No. Okay. Einstein kata kita mengukur haiwan ikut satu standard, maka yang pandai ialah pandai memanjat dan bergayut di pokok. Maka seluruh harimau adalah bodoh, seluruh gajah-gajah adalah bodoh, seluruh whale, ikan paus tak guna. Sebab kita buat satu standard saja. Oh monyet tu dia yang sono, oh dia hebat, you cemerlang, you cemerlang. Ha, tak boleh buat macam ni, macam ni sebab tak boleh bergayut. Nampak tak? Itulah yang berlaku pada kita. Tetapi kalau saya yakin, ya, kenapa dalam Islam? Sebab kita tahu bahawa anak ini bukan aku punya kan. Allah kata antum tasluqunahu am nahnul khaliqun. Kamikah yang menciptakan dia atau kamukah yang menciptanya? Siapa yang cipta anak kita? Ha, kita tahu. Tetapi bila sampai dibinkan dengan Zuramli, ah ni aku punya. Ha, ni mama ni, ni mama melahirkan kamu. Melahirkan. Yeah. Dan kita sebab tu pada saya kefahaman tentang berkat. Sebab berkat ni adalah words yang paling soft yang kita boleh masukkan dalam hati, yang kita boleh harapkan daripada Allah untuk kita. Dan kalau tadi soft, yang paling strong adalah mulk, ya? Sebab ingatkan kita Zul, dia bukan you punya. Ada pemilik dia. Kita mudah lupa diri sebab kita rasa kita memiliki. Apa yang paling mahal kita ada? Yang paling mahal kita ada. Iman Islam. Dah itu benda lain yang kita ada. Iman Islam tu kita bawa. Yang kita ada. Nyawa kita. Itu yang paling mahal. Kan? Sebab tu bila orang mengompak dia kata apa? Life tu nyawa kita. Nyawa kita tu yang paling mahal. Sebab tu kalau money or life, kita bagi nyawa ke bagi duit? Ha, jentu je duit. Ambil duit. Tak cukup duit. Di atas ke bawah. Tak ada lah. Tiba-tiba tu ada. Sebab please, nyawa ni mahal. Ya? Tapi nyawa yang paling mahal pun siapa punya? Ha, kalau nyawa paling mahal untuk manusia punya, tak ada siapa mati lagi. Datang malaikat mau, punya air punya. Tak ada hampir. Yeah. Maka ada dalam kelas kita ni, Allah saya kita tahu masjid itu penuh kan. Penuh dengan kursi ya. Yang nak mati tak mungkin mati tu masanya kan. Kan? Dan berapa dah berhenti Tuan Haji? Alhamdulillah dah 3,000 dah. 3,000 dulu masih ada sebab nyawa dia punya. Tetapi Masya Allah, nyawa bukan kita punya. Al-Mulk itu adalah Allah. Dan Allah itu Qadir. Tak ada pun boleh berunding dengan kita. Tak berunding. Not even ada kuasa bargaining power pun.
Okey. Saya berunding malaikat. Boleh berunding ke? Yang kita hidup hari ini bukan sebab berunding, jangan kita perasan. Oh, alhamdulillah, saya dengan sebab perundingan saya, ya, dipanjangkan kita punya di dalam lebih malam 15 tahun lagi, insyaAllah. Tak. Hari ini kita hidup bukan sebab perundingan, sebab qadir Allah. Ya. Jadi ayat pertama tu dia akan payung semua sekali apa yang ada selepas itu, dan hari ini kita harap. Sebab itulah kan kita kata mulut ini dia penyelamat kita di dunia, penyelamat kita di alam kubur. Itu yang sebab itulah bahawa keberkatan, dan keberkatan ini pula dia tidak mati walaupun matinya seseorang, ya? Keberkatan yang Allah bagi kepada seseorang, mak kita, ayah kita yang dah mati, keberkatan yang Allah bagi pada dia untuk kita takkan mati walaupun mak ayah kita mati. Tidak akan berlalu walaupun telah wafat Rasulullah. Termasuk sebab kebaikan seseorang itu kekal di sisi Allah. Sebab bila umat baik, baik dia hanya ada masa dia hidup ke? Sampai mati. So, sebab itu keberkatan itu kekal. Dan bukti keberkatan adalah bertambah. Ya? Baik. Jadi kemudian kita tengok pada ayat kedua. Setelah kita kunci benda ni, pada setiap masa kita kena ingat, ya Allah, aku amat sangat harap keberkatan dari Allah yang maha berkat. Allah lah yang menguasai setiap sesuatu, yang menetapkan setiap sesuatu. Menguasai semua benda, menetapkan semua benda. Menguasai semua masa dan menetapkan setiap masa. Baik. Alladhi yang khalaqa. Ya, apa makna khalaqa? Saya ulang, saya ni definisi ni saya suka. Apa makna khalaqa? Apa maksud mencipta? Daripada tiada. Daripada tiada. Kepada ada. Min adami ila wujudin. Itu makna khalaq. Ya, definisi khalaq adalah min adam ila wujud. Bila kalimah Quran menyebut ja'ala min wujudin ila wujudin, daripada dah ada kepada ada. Baik, sekarang Allah cipta. Sebab Allah nak sebut bahawa manusia boleh menjadikan, tetapi manusia tidak boleh menciptakan. So cipta ni hanya Allah saja boleh, ya? Lain semua tak boleh. Mereka cipta boleh, cipta tak boleh. Mereka cipta tu maknanya mereka benda yang dah tercipta. Manusia tak boleh, makhluk tak boleh mencipta. Mencipta ni memang hanya milik Allah. Daripada tidak ada kepada ada. Daripada tidak ada, ada pun maknanya tak ada kepada ada. Ya. Al-mauta. Apa maksud mau? Mati. Apa maksud mati? Tiada hidup. Oh, mati itu tiada hidupnya. Maka hiduplah. Baik. Mati adalah tiada jasad, tiada roh. Itu mati. Ya. Ada jasad, tidak ada roh. Itu mati. Nah, jangan cakap nak cuba. Cuba tengok, cabut nama saya. Jasad ada lagi, tapi roh tak ada. Dia sebut apa? Mati. Itu je mati adalah jasadnya ada, rohnya tak ada. Mati. Roh bukan roh tak ada. Roh tak ada pada jasad. Roh tak ada. Roh tak ada pada jasad itu. Roh ada. Sebab roh itu bersifat abadi. Tetapi roh tidak ada pada jasad, itu maknanya adalah mati. Definisi mati simple je. Roh tiada pada jasad. Ya. Sebab apa saya definisikan? Sebab supaya kita faham kenapa Allah mulakan mati dulu. Kenapa Allah mulakan mati dulu? Sedangkan kita ni mana dulu, hidup dulu ke mati dulu? Kita ni mati dulu ke hidup dulu? Mati dulu. Kita ni mati dulu, bukan hidup dulu. Kan? Ya. Saya confuse ke sampai confuse kan?
siapa yang definasikan mati tiada kepada ada? Apa kita definasi tadi? Definasi mati adalah ada jasad, tak ada roh. Mana dia boleh tiada kepada ada? Betul. Kita definasikan. Okey. Kita ni mati dulu ke hidup dulu? Kita ini mati dulu sebab jasad ada dah Allah buat tapi belum dihembus roh. Maknanya definisi mati dah baru. Apa definisi mati? Bahawa Allah dalam rahim kita jasad terbentuk dulu, kemudian barulah Allah hantar malaikat. Kan hadis yang biasa kita dengar, ya. Maka baik, itulah kita. Sebab kita satu masa dulu adalah mutfattah. Betul kan? Hadis daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Barulah, ya. Ya, baca dulu, kan. Baik. Jadi, kan Nabi sebut dengan jelas. Pertama nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mudghah. Mula adanya titik-titik. Ya, saya, kita semua satu masa dulu besar mana? Besar ambil pen titik. Oh, ni aku masa dulu. Ya, ini aku masa dulu. Kita ni yang hari ni yang ramai. Tentang jogging tu, ya, yang cikgu main dumbbell, tuan-tuan haji ni, Masya Allah, ya, saya nampak Masya Allah, ya. Tapi satu masa dulu kita hanya ambil titik, tengok, inilah aku dulu, Masya Allah. Hari ni aku macam ni, kan. Baik. Kemudian menjadi, Allah kata, seperti lintah. Seperti lintah, ya. Sumaya pun wa'alaqatan. Seperti lintah, alaqatan. Alaqatan. Apa maksud alaqatan? Dalam bahasa Arab, dia boleh bermakna lintah. Dia boleh bermaksud, dia bermaksud apa ni? Dia bermaksud apa ni? Apa? Dia macam lintah. Dia tiba macam projektor. Dah tergantung. Jadi confused kan? Macam lintah, betul macam projector. Kita pernah satu masa dulu macam projector. Tergantung. Alaqah bermaksud gantung. Jadi kita satu masa tu pula 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm, bentuknya adalah alaqah. Itu dah jasad. Itu dah jasad. Roh ada tak? Belum. Kemudian thumma yakunu mudghatan. Mudghatan. Apa mudghatan? Ah, sebetul daging. Tadi darah. Ya, tadi darah, tak apa. Tadi darah. Ini dah jadi darah tu sebut adalah darah yang kental, ya. Darah kental. Sebab tak disebut thumma yakunu apa tu? Daman darah. Disebut sebagai alaqatan. Sebab itulah ada doktor di mana yang masuk Islam tu kan, bila tengok orang dah proses, dia kata macam mana boleh tahu benda ni. Sebab tahu zaman-zaman dulu orang tak tahu benda ni, tak boleh tahu proses daripada titik letaknya pula tergantung di atasnya. Sebab bayi tu dia lekat kat atas daripada rahim, boleh kata tepi bukan bawah. Kemudian dia proses bawah dia, okay. Kemudian dia tengok pula kemudian menjadi dan mudghatan bukan daging. Dia daging yang kalau kita boleh masuk dalam mulut, kita gigit, kita kalau kadang-kadang kan kita makan daging yang macam liat. Liat tu, ya. Boleh faham ke? Ayah kan semua makan wagyu kan. Tak faham. Wagyu letak dekat bibir pecah kan. Payahlah nak cakap jadi.
dia yang lihat, yang gigit-gigit ona apa mana pun tak boleh lalat, dia kena buang. Bentuk itu sebiji kita satu masa. Daging yang digigit-gigit tak hancur tu, letak atas tangan, itulah aku satu masa. Ada roh? Belum ada roh. Jadi jasad telah ada, roh tidak ada. Definisi mati adalah ada jasad, tidak ada roh. Kemudian barulah fayam fuhu fihi roh. Kemudian barulah dihembuskan padanya roh. Baik, bila hembus roh jadi apa? Hiduplah. Yalah, orang detail memang Pak Cani ni sekian ya. Barulah hidup. Jadi hidup definisinya adalah ada jasad, ada roh. Maka barulah pada ketika itu kita disebut Al-Hayyan. Jadi Al-Ladhi, dialah Allah yang maha berkat. Ya Allah, kami nak berkat dalam hidup kami. Allah berkatkan pada diri kami, berkatkan di mana saja kami berada. Jadikan kami suka untuk duduk di tempat yang berkat, ya Allah. Jangan kami duduk di tempat yang tak ada berkat dan kurang berkat, ya Allah. Itu je. Jadi sebab tu kalau orang beriman, dia sedar tentang benda ini, dia sedar tentang berkat, dia akan cari mana tempat berkat masjid, mana tempat berkat majlis ilmu, mana tempat berkat orang-orang soleh, kita duduk dengan orang soleh, mana lagi? Ya, mana tempat yang kurang berkat? Ya, masak. Masya Allah, pasar. Ya, pasar. Ya, Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Harith ibn Abi Usama tentang yang tempat yang tidak baik. Ya, tapi tak baik itu bukan sebab tempat itu. Tempat itu tak baik sebab ada benda-benda yang tak baik di tempat itu. Ya, jadi kalau tempat itu berubah menjadi tempat yang berubah perbuatan-perbuatan baik, tempat itu jadi baik. Ya, jadi baik itu bukan secara khusus, tetapi memberi makna umum. Ya, pasar itu, pasal takut nanti melemahkan semangat yang ramai bisnes-bisnesmen. Tak nak ada air withdraw lah semua pasar-pasar yang dimilih tu kan. Tak. Kalau kita berniaga, kita boleh cari berkat pula dalam berniaga di pasar. Ya. Jadi, apa? Tapi lah, sebab kita bukan usahawan kan. Apa contoh kalau ada usahawan-usahawan? Macam mana cara dia nak dapat berkat pula? Sebab itu berkat tu penting. Apa contohnya berkat seorang peniaga boleh buat? Jual murah. Janganlah macam tu, ya Allah. Kan? Belum tentu jual murah berkat tu. Kan? Jual murah tapi nak mati harga orang lain, haram kadang-kadang. Kan? Kan? Jadi berkat sebab bisnes adalah antara bin mesti reda meredai. Maknanya orang yang bagi duit kat kita tu, dia rasa happy, berkat rezeki kita. Dan sebab tu saya kan, saya pun ada juga program untuk usahawan tiap-tiap bulan ya. Saya suka kalau pergi ke Jepun. Yalah, saya cerita sikit lah kan. Saya rasa macam satu culture shock. Sebab berkat ni kadang-kadang dia orang faham, kita tak faham. Maksudnya, ni kita berniaga lagi. Kita masuk kedai dia orang kan, ada frontliner dia. Dapat supermarket mall kan. Sampai pada yang tukang cuci-cuci batang-batang tu, bila kita lalu je, dia berdiri tunduk hormat pada kita. Hai. Kita tak perasan, culture shock, kita tak perasan kenapa orang kena tunduk hormat pada kita. Seorang kita tak perasan, tapi kalau masuk semua kedai, semua macam tu. Kita pun, kenapa ya? Baik. Bukan orang duduk depan, bukan counter. Kita hak counter tu pun nak masalah. Kita masuk, wish, mari pula dia ni buat masalah ni, bagi duit ke aku. Macam tu gambaran ni, Masya Allah. Kita pun rasa masalah. Ya Allah, menyusahkan dia gaya-gayanya. Itu frontliner. Jangan kira yang memang tak tukang-tukang cuci. Dia di pengalaman, saya kita pun jumpa pengalaman yang sama kan. Balik Malaysia, itulah macam tadi kata kan. Tanya nak tanya makan kan. Pakai ke apa? Kita dah dalam tak kata miam kan. Balik duduk Jepun kan, datang. Pakai ke apa?
kita pengingat jumpa lagi. Itu pasal kan kita macam what is Shiva? Islam Kyoto. Baik, kononnya lah. Lepas tu kita pun tanya apa yang ada. Semua ada. Tak mesti langsung. Kita rasa Masya Allah bersalahnya datang ke kedai dia kan? Rasa bersalah sebab beli barang di kedai dia. Baik, apa yang tak ada dalam kepala dia ni berbanding dengan mereka? Mereka ada satu kepercayaan. Rezeki yang dia dapat adalah datang daripada kita. Dan mereka percaya the more kita satisfied, the more mereka berkat. Dia ada nama berkat mesti kita tak tahulah. Ya. Lebih mereka orang itu happy, lebih kita dapat berkat. Baik, sebenarnya sebenarnya dia masukkan dalam bisnes, dalam kita bila servis kepada macam mak-mak, macam contoh mak-mak, isteri-isteri, suami-suami kan. Kita ada tanggungjawab kan. Kita boleh letak je masak nasi apa, nasi goreng. Nak apa? Nasi goreng kan? Nak apa? Nasi goreng lah. Lampu, kang. Ya Allah, susah sembuh istri aku kan. Lepas tu, WhatsApp je, siap lah. Atas kuali suami dia pun gulung-gulung lah dia punya kemplekan kan. Pergi lah ambil atas kuali. Boleh? Boleh. Tapi, benda tersebut, dia hidup dia tak dapat berkat. Sebab, dia tak bagi lebih. Sebab itulah dalam masyarakat Jepun yang kita pinjam dalam dunia, dia ada yang bushido semua tu kan, dia ada. Kalau ajar minta RM1 nak minta RM1 nak minta RM1 ajar nak RM1 berapa? Dalam orang Jepun, bila orang sebut sedikit, dia terus lock minima RM2,000. Kena bagi lebih daripada apa orang sebut. Dia dah terbentuk macam tu. Semangat itu ialah orang bagi satu, mesti bagi lebih. Dia macam tu dah. Kalau tak singgit, RM2 maksudnya. Minima. Yeah? Balik pukul 4 petang. Oh, okey. Aku kena balik pukul 5 petang. Sebab kena bagi lebih. Tapi kita balik pukul 4. 3:30. 3:30 dah tak boleh kacau dah. Yeah. Kalau pakcik datang kontor, cik esok jumpa esok cik, yeah? Kita tak boleh proses hari ni. Punya kan. Yeah? Kita hilang. Kita ada agama tapi kita hilang nak berkat. Sebab tu kalau berkat ni supaya kan? Kalau suami, isteri tadi kan, dia buat. Sebab tu Aisyah kan cemburu kan. Aisyah kan cemburu kan? Apa maksud cemburu Aisyah? Cemburu bila dia buat baik, ya, katalah dia sedekah dan dia dengar orang tersebut, alhamdulillah, ya Allah, dia lebih mulia berbanding aku. Maka sebab tu dia nak lawan juga dengan kalau dia bagi satu-satu hadiah, dia akan bungkus paling cantik, wangi-wangikan sampai disebut sebagai al-aqtirah, maknanya sampai dia tu dikenal, maknanya kalau nak bagi satu hadiah, sebab dia tak sebagai orang yang menerima tersebut, bila dia bagi, tetap dia dapat lebih. Dia cemburu kat situ. Cemburu dia kat situ. Cemburu nak dapat lebih. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya? Jadi, kalau kita faham konsep berkat, ya? Kita doa lah ya, kita Allah fahamkan, kita semua. Allah faham konsep berkat. Ialah, bila kita buat dan orang happy, kegembiraan yang keluar, vibration dia tu melimpah berkat kat kita. Sebab tu hidup kita tak berkat. Sebab kita hanya buat ikut yang patut. Macam tadi lah, ambillah sendiri dalam kuali ya. Cari pula seduk kat mana, Masya Allah ya. Boleh kata tak ada, tuang macam tu je lah kan. Contoh kan. Tetapi cuba bayang ya. Dan buat sebab alam-alam kita buat, ya? Alam-alam kita buat bagi baik, kan? Kita letak atas apa? Pinggan, kan? Letaklah dia punya apa tu? Alas dia, kan? Contoh,
Jadi saya sebut ni pada semua-semua kan, kata kemarin dah semua laki juga akan fikir benda yang sama. Laki fikir benda yang sama. Abang beli beras kilo, bawa 10 kilo, masya Allah. Contoh kan, kadang-kadang isteri dia nak tangan takut lah suami digambi kan. Dia memang dia nak banyak sikit tapi ya, tetapi ya, dia tak nak takut berapa duit ada kan, contohlah. Jadi kena fikir untuk bagi lebih. Sebab apa? Itu semua adalah keberkatan. Keberkatan. Bila hidup ni mesti ada dua. Ya, sebab tu Allah jadikan zaujain. Zaujain dia bukan mana suami isteri. Maknanya kita sebagai mak, pasangan kita masa tu ialah anak kita. Sebagai ayah, pasangan kita adalah anak. Mesti ada dia punya pasangan. Pasangan. Sekarang ini semua pasangan saya. Bukan punya. Tengok kan, tengok dia ada isteri guys. Ha? Tak. Maksud pasangan dia punya, dia punya apa? Dia punya apa? Pair dia. Ha. Sebab semua benda Allah jadikan pair. Sebab yang tunggal hanya Allah. Yang tunggal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kita pair. Cuba yang tiba-tiba semua orang keluar dekat luar. Lepas dia baca apa tadi? Mulut tadi kan? Keluar. Saya pun baru bulan mana datang nak bergamai. Jadi kekulihan. Jadi kan? Okay, jadi sebab ada online kan. Okay. Online tengok kosong pula. Tak payah. Itulah. So maknanya bila kita nak berkat, kita kena bagi lebih. Dalam benda siapa pada pair kita, siapa yang kemudian menjadi Allah takdirkan jadi pasangan kita, bagi lebih. Berkat hidup kita dapat, berkat masa kita dapat, banyak berkat kita dapat. Dan di sini yang berkat makin hilang dalam rumah tangga tadi kita kata. Kenapa? Sebab kita makin berkira, makin berkira, makin berkira, makin berkira. Bila kita berkira, jaga-jaga kalau Allah berkira. Kalau kita mula berkira, alah buat macam ni, dia bukan anak. Sebab syaitan tu kan, dia bukannya, dia bukannya suruh berkira. Tak, dia bagi rai. Dia bagi apa? Justify, dia bagi dia punya rasional. Maka dengan sebab itu barulah kita buat kan, barulah kita berkira. Saya sangat takut kalau ya Allah janganlah berkira dengan aku ya. Kita sangat takut betul. Sebab bila Allah berkira, hidup kita memang susah ya. Jadi sebab itu untuk tak Allah berkira, kita jangan berkira. Tenaga jangan berkira ya. Perasaan kita jangan berkira. Sebenarnya ya. Baik, jadi saya nak kaitkan sentiasa dalam perbincangan kita ni ialah keberkatan dalam hidup kita, dalam mati kita, dalam hidup kita. Jadi sekarang kita telah pun mati dan sekarang sedang hidup. Maka Allah sedang bercakap sekarang dengan siapa? Dengan orang hidup. Jadi sebab itu Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum li dengan tujuan ya, untuk menguji itu ialah untuk orang hidup. Sebab tu Allah tak kata, kalau Allah kata yang menjadikan kamu hidup dan mati, sebab bila mati tak perlu uji lagi dah. Sebab untuk orang mati tak ada ujian untuk diorang. Diorang dah keluar bilik peperiksaan. Peperiksaan dah tamat. Tak ada peluang alamak nak betulkan. Kita masih ada. Tengok jawapan dia A ke B ke C ke D. Sebelum bunyi loceng, boleh lagi tak betul kan? Boleh. Tetapi bila dah bunyi loceng, alah, B rupanya. Saya terjawab A. Diorang dalam kubur boleh betul kan? Yang boleh betulkan adalah kita. Jadi liat peluangku adalah untuk orang yang sekarang masih hidup. Ya, sebab tu ulama kata, Allah tak kata walaupun kita kata hidup dulu baru mati. Tetapi Allah nak cerita hakikat kita ini oleh Allah yang Maha Berkat, Allah yang mencipta, Allah yang mentakdirkan. Allah takdirkan kita ini melalui fasa ada jasad, tak ada ruh. Ketika itu definisinya adalah mati. Dan sekarang Allah bagi jasad, Allah bagi ruh. Jaga-jaga betul-betul dua benda ni. Sebab akan dah, ketika dua benda ni ada pada kita, maka Allah nak uji kita. Jadi tujuan kita ada hidup ini ya, bukan mati. Hidup ini dia berwaku untuk dia Allah Subhanahu Wa Taala menguji kamu. Ya.
Apa yang Allah uji? Ayyukum. Ayyu sesiapa kum daripada kamu. Maknanya tes ini adalah individual. Ya, ayyukum. Siapa? Setiap seorang dari kamu. Saya, kita semua sedang diuji sebab kita masih ada roh, ada jasad. Ahsanu ahsan, ya. Kata kunci kat sini ialah ahsan. Kata kunci pada ayat yang kedua bagi kita adalah kalimah ahsan. Ya. So, ayat kedua kita kena ingat ahsan. Dan inilah juga, inilah juga yang ada kaitan yang tadi saya cakap tentang berkat tadi. Maksudnya kalau nak dapat hidup berkat, kena ada mindset, heartset, ahsan, muhsinin. Ya, orang yang ahsana, maka dia disebut muhsinin. Jadi hidup kita ni sebenarnya nak uji siapa kita yang praktiknya, pemikirannya nak buat ahsan, heartsetnya nak buat ahsan. Itu yang tadi kan saya katakan tadi, bahawa kalau kita nak dapat berkat, buat terbaik. Kenapa tadi waiter tersebut? Sebab dia tak ada mindset. Ya? Dia hanya buat, bukan untuk buat terbaik. Kita Allah bagi nyawa, Allah bagi jasad, sebagai isteri, sebagai suami, hanya sekadar buat, bukan buat terbaik. Maka berkat hilang, berkat hilang. Alangkah indah kalau kita faham, ya. Memang kita tak faham sebab mati baru faham. Itu masalah dia. Ya. Dan sebab kita alasan pun banyak, kan. Dia punya calculation banyak alasan dia untuk tak nak jadi ahsan tadi. Dengan mak ayah kita tak boleh ahsan, dengan anak-anak tak boleh ahsan, dengan isteri dan suami tak boleh ahsan. Kenapa? Sebab banyak dia punya alasan-alasan. Bila sampai mati bagulah. Allah, kenapalah, ya. Boleh je buat sebenarnya. Boleh yang buat terbaik, tapi aku tak nak, ya? Sebab yang mempatut kita nak buat ahsan itu adalah syaitan yang sentiasa menghalang kita, ya? Dalam faktor ini memanglah syaitan. Dalam rumah tangga apatah lagi, ya? Dalam rumah tangga sah-sah memang ada syaitan yang menghalang sampai kita tak nak bagi yang terbaik, ya? Kita sekadar lalui kehidupan, kita tak hargai, hargai kehidupan, ya? Hari ini tak sama dengan hari semalam. Hari ini adalah sangat special. Setiap hari adalah hari special untuk kita. Kita sangka hari ini sama dengan semalam. Kita repeat. Sama tak hari ini dengan semalam? Tak sama. Sebab kalau sama, orang yang mati hari semalam, dia tak rasa dapat apa yang kita rasa pada hari ini. Sebab tu tak sama. So benda yang baru adalah benda yang baru. Ya. Allahuakbar. Payah nak rasa, kan? Sebab manusia ni dia boleh banyak, 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 banyak. Yo tadi kali dia jadi macam tak dapat tepuk. Kan? Teruja itu hilang, excitement itu hilang, ya. Jadi itu semua bagaimana syaitan nak rosakkan kita. Sebab bila orang mati, baru kita cerita baik-baik dia, ya. Sebab orang mati itu, orang mati kan bila kita kadang-kadang sebut orang, tapi bila mati, oh, orang nampak baik dia. Sebab orang dah tolak hak tak baik dia. Kita dah tak put dalam consideration kita. Tapi bila masih hidup, oh, ni kita nampak tak baik, ni nampak tak baik, ni nampak tak baik, banyak tak baik dia, ya. Kita tengok pula suami kita ni tak baik, tak baik, tak baik. Ada perjanjian yang memang jenis orang yang memang tak lupa. Itu masalah semua. Dia jenis akumulatif. Pan, tunggu satu hari saya nak bagi tahu kat you semua sekali, ya. Sepatutnya mafat. Hari semalam tutup cerita. Kalau siapa nak happy dan hidup adalah benda tak baik pada hari semalam, tutup hari semalam. Hari ini hari baru aku, ya? Mesti kasih hati tu dah telefon. Belum merasakan hari ini, ya? Baik, jadi kat mana tadi? Ahsan amalan. Hari ini, setiap hari kita bangun tidur,
Ini tips saya. Itu saya mungkin yang lain tak masalah. Bangun mulakan dengan senyum dalam gelap. Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebab alhamdulillah bukan kena mengena dengan kita tak cukup tidur. Kita kena mengena. Cuma alhamdulillah itu sebab kita nak puji Allah. So kita nak puji, dan puji itu biarlah macam penuh teruja. Alhamdulillah. Of course alhamdulillah kan. Cuba yang tak bangun dah. Cuba yang tak bangun dah. Kita tak boleh sebut kalimah. Mulakan hari dengan alhamdulillah. Dan mindset kita, hari ini adalah hari special saya. Today is my special day. Special saya. Orang yang hidup masa lampau, dia selalu rasa bahawa kalau orang tanya secara positif, dia cerita cara, ini cara kita nak didik diri kita lah. Saya cakap ini untuk kongsi je, bukan apa pun. Manusia kan ada manusia masa lampau, ada manusia masa sekarang, ada manusia masa depan. Ini pattern manusia. Orang masa lampau dia cerita je tentang masa lampau. Masa lampau saya dulu best. Dia ada bahaya sebab kalau kita anggap dulu tu best, itulah special day dia. Dan hari ini tak ada apa-apa nilai pun. Hari ini tak ada, kalau dapat macam dulu lah. Dulu tu dah, hari ini yang hari ini. Kita nak buang macam tu bukan senang. Sebab ada orang yang dia memang terperangkap dalam masa lampau. Dalam masa lampau. Sebab itu, kalau nak happiness, memang kita anggap hari ini hari best kita. Hari ini hari 24 jam yang best untuk aku. Hari ini aku nak ahsan mu'amalah. Aku nak buat yang terbaik. Hari semalam kita lupakan. Saya dulu buat program untuk orang yang bakal pencin, ya, bakal pencin, kita ada program, ada program yang ada senang kami. Saya biasa tanya soalan, tolong beritahu saya, bila hari yang paling best? Bila hari yang paling best? Cuba bayang. Oh, dulu masa ni. No. Itu belum paling best. Sebab lepas ini, lepas pencin, itu waktu paling best. Cuba kata. Once kita dah ikat, ya, kita letak satu standard, itu paling best. Hak lakam tu semua dah, dia dah mula menurun. So kita letakkan peak kita kat depan. Peak kita kat depan. Masa depan kita lagi best. Lepas kita lagi best. Hari ini start paling best. Yeah? Baik. Apa yang saya nak cerita sebenarnya? Langsung saya cakap tadi kan. Okey tadi. Okey. Pas present future. Senyum. Bangun. Tolong senyum. Kita bangun senyum. Syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Letak dalam mindset hari ini adalah hari yang paling best untuk aku. Hari ini hari paling best untuk aku. Ingat kan Allah kata dalam hadis Qudsi, aku ikut sangka hamba-Ku. Ana idza dhanni 'abdi bi, aku ikut sangka hamba-Ku. Kalau kita kata, hari ini mantap. Jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri kita sendiri sebab Allah kata aku ikut sangka hamba-Ku. So, hari ini best. Hari ini best tak? Yes. Best. Kita kena macam tu. Kita macam tu. Nah, sebab semua benda ini hanya sebab ketika kita hidup, wanita mati. Tak ada cakap best. Tak ada. Tak boleh nak cakap apa dah. Ya, tak ada peluang lagi dah. Sebab tu Masya Allah, sementara Allah bagi peluang ini, kita manfaatkan sebaik mungkin insya Allah. Ya. Sebab once kita mula positif, kita keluarkan kita punya tenaga positif, ahsan dekat dengan kita. Orang yang negatif, ahsan jauh. Once mana tak best. Bila nak buat ahsan? Kita dengan suami kita takkan buat baik. Kita dengan isteri kita takkan buat baik. Sebab kita dah tak boleh. Ahsan tu dekat bila kita sangat positif. Yang Allah kata ahsanu amala. Ya? Sebab tu ahsanu amala, Allah kata amal yang ahsan. Tapi daripada kita yang muhsinin muhsin. Baik, insyaAllah pada masa akan datang kita akan bincang Aziz Al-Ghafur yang Allah tutup pada ayat yang pertama. Ya? Jadi kata kuncinya ahsan. Dan Allah perkenalkan Allah dalam konteks kita ketika hidup ini ada dua sifat, Aziz dan Ghafur. Itu dia punya jarak yang Allah bagi ke kita, ya, dalam kehidupan. Okey.
baik semua yang saya kasihkan, insyaAllah. So kita akan pada masa akan datang kita akan sambung di mana? Ahsan sikit. Ahsan tu kita masih Ahsanul Amala dan Azizul Ghafur. Sama-sama insyaAllah. Semoga ya Allah pertemuan kami ini berkat. Amin ya. Semoga pertemuan yang berkat menjadikan kami merasa di kehidupan ini enjoy dan best. Sebab kami nak buat ahsan dalam kehidupan ya, amal kami ahsan insyaAllah. Baik, terima kasih semua kerana bersama. Ampun maaf semua sebarang kekurangan akhlak di kalangan saya tak baik, termasuk rakan-rakan yang mungkin follow di FB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.